itu semuanya tidak terdata ke dalam database yang pendataan non ASN. Hanya eh, mungkin lebih dari separuh dan itu juga ada yang berasal dari swasta. Sedangkan yang terdata dalam pendataan non ASN itu di kami yang mengajar di negeri. Dan yang 2662 ini eh, juga terdata adanya guru swasta. Nah, ini uh, ini jadi uh, kecemasan juga bagi teman-teman yang mengajar di swasta Bagaimana nasib mereka setelah uh, P3K untuk yang status P ini diselesaikan Tapi bagaimana dengan mereka yang di swasta Itu satu Yang kedua adalah uh, Jujur Pak Ketua saya sendiri Alhamdulillah saya sudah mengajar 15 tahun di negeri SMA Uh, cukup miris rasanya ketua Baru saya udah 15 tahun Anak didik saya udah Berasal dari uh, udah, udah ada yang menjadi dokter Sudah ada yang menjadi uh, Anggota dewan juga udah banyak Di waktu Di waktu datang uh, Dua tahun yang lalu ke sekolah Dia datang dan menjadi guru langsung diangkat jadi P3K. Sementara saya sendiri dengan 15 tahun mengajar di sekolah tersebut belum diangkat apapun. Dan itu mungkin karena jurusan saya bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris yang hampir dihapuskan oleh kurikulum. Kemudian dengan Uh, keluarnya ujian P3K tahun ini dengan memasukkan bahasa Inggris perdana di tahun 2023 kemarin yang awalnya terkunci Pak Ketua saya berusaha untuk menanyakan ke pihak yang berwenang kenapa bahasa Inggris ini selalu dikunci untuk P3K udah beberapa tahun saya mencoba bertanya ke pihak berwenang dan alhamdulillah di Sumbar itu dibuka kemarin di tahun 2023. Dengan itu saya ikuti semuanya. Kemudian lulus lagi dengan kata pas lulus passing grade dengan P. Ya, setelah lulus itu saya eh, bercoba mencoba berkoordinasi dengan Bu Asna bagaimana dan apa yang status P ini karena saya belum ngerti kenapa belum ngerti itu di situ ada tidak lulus ada P1, P2, P3 dan P4. Seandainya memang P ini dinyatakan tidak lulus, kenapa ada TL dimunculkan di BKN itu? Jadi seandainya memang tidak lulus P ini, apa salahnya kami dinyatakan dengan TL? Dan wajar juga kami disuruh tes lagi Kami terima Pak Tetapi ini kami dinyatakan lulus passing grade Dan ada orang yang tidak lulus gitu Pak Nah asalnya apa gitu, gitu Pak Dan saya mencoba melakukan uh, koordinasi dengan pihak terkait juga Pak Mulai dari BKD setempat Saya bertanya ke BKD setempat Jawaban mereka adalah itu urusan ibu dengan pusat. Kedua, saya melakukan koordinasi dengan dinas terkait. Jawabannya adalah bukan urusan Anda. Kalau Anda bertanya ke kepada kami, itu bukan urusan Anda. Saya bertanya lagi, Pak, saya mencoba melakukan audiensi dengan dinas, dengan gubernur, dengan DPRD dengan DPRD kota dan DPRD provinsi pun yang akhirnya saya mendapat kecaman Pak saya pribadi mendapatkan kecaman dan ancaman, ancaman Pak tertulis dan tidak tertulis Pak hanya karena saya menanyakan status P ini di saya diancam Pak oleh pihak berwenang yang ada di daerah saya Apakah salah saya menanyakan itu? Saya menanyakan hak saya. Pak. Saya tidak ada demo, tidak anarkis dan tidak ada apapun. Tapi saya diancam secara tertulis dan tidak tertulis. Sampai saya dianggap adalah ketua demo, Pak. Saya dianggap ketua demo. Saya dianggap adalah guru yang anarkis sampai ada salah se salah seorang pihak berwenang bilang kalau kamu lanjutkan ini sampai ke pusat awas kamu kamu tidak akan saya luluskan P3K Salah saya di mana Pak saya, saya tidak narkis, Pak Saya hanya 15 tahun saya mengabdi, Pak. Siswa saya udah banyak menjadi dokter. Sakit saya, Pak, alhamdulillah di rumah sakit dinanti oleh siswa, Pak, tanpa bayar apapun, Pak. Begitu sayangnya mereka pada saya, Pak. Tapi hanya karena saya menanyakan status P, saya diancam, Pak. itu ada tertulis pak tertulis dan omongan pak apa salah kami yang satu sp ini seandainya memang tidak dinyatakan untuk tidak lulus harus mengulang untuk tes lagi mungkin saya nggak akan seperti ini pak nggak akan saya bertanya ke siapapun nggak akan saya akan minta tolong sama bu asna pun pak karena sudah jelas karena kita guru tl itu tidak lulus kita guru, kita literasi, kita sebagai guru ada. Mungkin saya akan diam Pak. Tetapi ini dinyatakan dengan lulus passing grade. Dan hanya menanyakan seperti itu, saya diancam. Baik di sekolah dan dimanapun Pak. Mungkin itu saja, tolong jelaskan semua yang berkaitan dengan yang status P ini Pak. Mungkin itu saja Pak, terima kasih.